Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Selamat siang semuanya. Saya Danang Junior Trima Sukmana dari jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang akan memperkenalkan kepada teman-teman semuanya dengan alat soil testing. Yang pertama adalah alfa-alfa bifenidil. Alfa-alfa bifenidil berfungsi untuk mengukur drainase tanah. Yang kedua adalah HCl. HCl berfungsi untuk mengukur kadar kapur di tanah. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah H2O2. H2O2 berfungsi untuk mengukur kadar organik tanah. Nah, bagaimana cara kerjanya teman-teman? Ayo kita praktekkan. Yang pertama adalah alfa-alfa bifenidil untuk mengukur drainase tanah. Jika saya teteskan alfa-alfa bifenidil ke tanah dan dia meresapnya cepat, berarti drainase tanahnya cepat. Tapi jika lambat, berarti daya resap airnya itu juga lambat juga. Kita coba ya teman-teman. Setelah diteteskan alfa-alfa bifenidil, ternyata airnya meresap dengan lambat. Berarti drainase tanahnya lambat. Lalu kita ada HCl. HCl berfungsi untuk mengukur kandungan kapur pada tanah. Jika saya tetesi HCl, jika tanahnya berbusa atau berbuih, maka tanah tersebut mengandung kapur. Tetapi jika tidak, maka tanah tersebut tidak mengandung kapur. Ayo kita lihat. Tanah tersebut tidak berbuih atau berbusa, artinya tanah tersebut tidak mengandung kapur. Dan yang terakhir, adalah H2O2. Jika saya tetesi tanah dengan H2O2, jika tanahnya menjadi gelap, maka kandungan organiknya tinggi. Tetapi jika tidak gelap, maka kadar organiknya itu rendah. Ternyata tanahnya terang, artinya tanah tersebut sedikit atau sama sekali tidak mengandung kandungan organik. Sekian pemaparan alat soil test kit yang dapat saya sampaikan. Mari kita belajar geografi. Terima kasih dan salam konservasi. Shimmy Coco Pop, I think I like it. 긴장은 down down, 부끄러운 말고 어지러운 마음속에 내가 들어가 익숙한 듯 부드럽게 내게 번져가.